Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat cilok mie sablak ya. Soalnya kemarin anak mau nangis membeli, daripada kita beli, kita buatin aja. Soalnya kalau kita buat ya bisa banyak lah, tapi kalau beli ya sedikit, bisa kita nambah-nambah terus kalau kita buat. Dan kalau makannya kita pun puas juga. Bahan-bahan untuk ciloknya itu bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kita giling sampai halus. Setelah itu tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka, dan tambahkan juga telur ayam 3 butir. Kita di sini menggunakan tepung tapiokanya setengah ya. Banyak dari ini juga boleh, kita sesuaikan selera aja ya. Aduk telur dan tepung tadi hingga merata. Tambahkan kaldu ayam 2 sendok makan, dan tambahkan juga air sedikit, dan diaduk lagi sampai kalis. Panaskan airnya untuk merebus ciloknya nanti. Kita bulatin ciloknya sesuai selera aja ya. Rebus ciloknya selama 15 menit. Ciloknya kalau merapung-rapung kayak gini udah matang, kita angkat.
Setelah itu kita membuat mie seblaknya. Di sini kita menggunakan setengah tepung terigu. Tambahkan kaldu ayam. Tambahkan juga ladaku merica bubuk setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air biar bisa diaduk. Adonan minyak kita tipiskan pakai empia ya. Setelah adonannya tipis semua, mie-nya kita buat pakai empia juga ya. Mie-nya kita rebus dengan air panas.
Supaya menyatu tidak lengket, kita pisahkan pakai garpu ya. Bahan-bahan untuk kuah baksonya yaitu bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan garam kita ulek sampai halus. Tumis cabai yang kita giling tadi. Setelah cabenya tercium wangi, tambahkan air secukupnya. Tambahkan gula merah dan kaldu ayam. Tambahkan juga daun bawangnya. Tambahkan juga lada kemerica bubuk setengah sendok teh. Biar rasanya tambah enak, tambahkan sedikit kecap aja. Tambahkan juga garam biar rasanya tuh gurih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan mie yang kita rebus tadi. Tambahkan bakso ciloknya. Bakso mie saplaknya udah matang, kita angkat. Thank you.
Alhamdulillah kita tadi masak cilok, bakso cilok ya. Ini tadi kita buat dari tepung terigu, dan baksonya tuh di tepung kanji ya. Kita masaknya dengan alat seadanya ada di rumah ya. Oke, kita makan dulu. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pakai pelus. Pakai borobudur juga. Itu kenyal, enak. Baksonya tuh empuk, gurih. Minyak tuh agak putus-putus tadi, terlalu lama direbus, jadi ini bentuknya. Udah nggak panjang. Thank you.
Adek mau. Sini. Kalau enggak pakai pilus, jadi enggak ada keras-kerasnya. Pakai pilus di sana berbedurnya enak. Adek mau. Iya. Nah, udah kenyang. Tidak mau lagi. Enggak. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa saksikan untuk video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.